Siapa pas ya kan saya. Bagaimana nama? Sejauh ini yang kami periksa untuk kaitan berita hoax corona di wilayah hukum Magetan ada 10. Untuk statusnya sekarang kita masih dalam penyelidikan. Sejauh ini mereka hanya menerima berita dan mereka meneruskan, mereka memforward tanpa mengecek validitas berita tersebut dari mana sumbernya. Mereka tidak mengecek. Nah, sejauh ini kita masih mengumpulkan bukti-bukti dan beberapa hal karena hal ini sudah terlalu masif, pemberitaannya hoax ini menyebar kemana-mana. Kita lakukan langkah-langkah preventif dan preemptif supaya hoax tersebut tidak kalau misalkan itu terbukti akan dikenai undang-undang ITE yang mana ancaman hukumannya selama dan ini kalau kita gambar itu untuk masyarakat jangan sembarang men-share informasi yang belum tentu kebenarannya, validitasnya, sumbernya tentang corona ini, karena ada protokol-protokol komunikasi yang harus kita tempuh kaitan virus corona itu sendiri yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Di situ ada stakeholder yang berperan untuk memberikan info yang valid sudah diatur dalam protokol komunikasi publik.